Hai teman-teman, kali ini kita akan mencoba untuk menulis skenario. Jadi hari ini kita hanya fokus menulis. Jadi saya akan menunjukkan kepada teman-teman cara menulis skenario menggunakan cell text. Tapi ini kita menulis bebas ya, jadi sesuai apa saja, inspirasi apa saja yang muncul di dalam kepala saya. Oke, selanjutnya mari kita mulai. Kita buka cell text-nya dulu. Kita pilih film. Nah, karena kita aktornya nama aktornya muncul pertama kali, kita menggunakan huruf besar semua ya. Kira-kira dia umur 24. Sebut saja namanya ya, kalau kita namanya Ani, kita kasih nama Ani saja. Umurnya 18 deh, 18. Mereka berjalan, berjalan kaki. Jadi ketika menulis skenario film, usahakan bahasa yang digunakan itu bahasa visual, kalimat aktif maksudnya. Karena kita harus membayangkan visualnya. Visual ketika kita menulis skenario film berbeda dengan novel. Novel merupakan narasi, banyak narasi. Tetapi kalau menulis skenario film, kita lebih banyak pada bahasa visual. Kayak misalnya bahasa naratif itu dia sangat kelelahan dan terlihat sangat kelelahan. Nah, bahasa visualnya yaitu kita rubah dia menjadi tampak dia berkeringat. Karena dia, nah ketika orang melihat ini seseorang berkeringat, otomatis pikiran manusia akan menyimpulkan ketika melihat video dan suara di film bahwa orang itu sedang berkegiatan yang berat atau mungkin dia sedang kelelahan, seperti itu. Jadi kita
memberikan menulis skenario dengan menggunakan bahasa visual. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adiknya tiba-tiba berhenti. Henti. Kita kasih keterangan tidak sanggup. Tiba-tiba berhenti. Adiknya Ani. Nah, karena sudah di awal tadi kita sudah menulis nama aktornya menggunakan huruf besar dan umur. Nah, ketika kita menulis namanya lagi, kita tidak perlu menggunakan umur lagi. Kita hanya perlu menulis namanya saja. Oke, ini jadi scene adegan ini kita tidak menggunakan dialog, jadi kita hanya menampilkan visualnya saja. Nah, setelah melihat adiknya kelelahan dan jatuh, Dumi kan menggendong adiknya. Nah, harusnya Domi harus mencari pertolongan. Nah, kita coba hadirkan di sini ada mencari air mungkin ya, karena panas. Masih di luar kayaknya. Ini eksternal maksudnya. Eksterior, jadi kejadiannya di luar ruangan maksudnya. Ketika kita di sini, saya jelaskan sedikit. Kita sudah, ketika kita enter, dia langsung berubah menjadi action. Jadi mereka masih dalam perjalanan. Mulai menimba ya air. Nah, di sini kita kasih kejutan. Sumurnya kering. Ternyata sumur itu sudah tidak ada air.
Nah, otomatis Domi harus marah ya di sini. Nah, ketika dia marah, Domi membanting ember. Nah, di sini karena saya hanya menceritakan cerita pendek, tadi kita sudah perkenalkan ada dua orang, dia sering jalan, terus kita kasih konflik, adiknya jatuh, terus sekarang kita kasih sebuah petunjuk dengan memberikan dia memberikan dia harapan akan air dengan adanya sumur, tetapi kita kasih rintangan lagi, air sumur tidak ada, ternyata sumurnya kering. Di sini kita kasih perubahan waktu ya, transisi shoot. Thank you.
kabar. Saya melihat kosmo dan menuju ke sana. Sampai di sana, ia mengangkat Lumi dan membawanya ke mobil pick up. Ia meletakkan Lumi dekat dengan Ani di belakang. Oke. Bapak itu masuk ke dalam mobil dan mengambil dia HP-nya. Mencari nomor dan menelpon seseorang. Nah, di sini kita kasih dialog. Nah, di skenario ini saya rencana hanya menggunakan keterangan, jadi tidak ada dialog yang banyak, tapi hanya satu dialog. Di sini kita kasih karakternya bapak saja yang berdialog, yang punya dialog maksudnya. Nah, kita kasih karakter di sini bapak. Bos, bos, saya sudah menemukan kedua jenazah anakku. Setelah itu kita kasih action lagi, action untuk keterangan. Action itu keterangan ya. Untuk jadi dialognya hanya itu. Jadi di sini saya hanya ingin menampilkan satu kesan. Ada seorang, kita bahas lagi ya satu-satu. Ada dua orang yang dalam perjalanan mereka kehabisan tenaga dan
ditemukan oleh seorang bapak yang ternyata bapak itu adalah anak buah dari ayah kedua anak ini. Seperti itu. Oke, itu saja. Setelah itu kita tulis, kita masuk ke title pack dan kita kasih judul pulang. Terus kita kasih author and author. Kita tulis fiksi ya, teman-teman. Di sini and author. Di sini bisa kasih nomor HP atau email. Tapi di sini saya mau tulis subscribe ya, teman-teman. Oke, ini bebas sih, tergantung. Nah, di sini kita bisa jadikan dia PDF, tapi karena tidak connect di internet, jadi belum bisa. Oke, itu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. We'll be right back.